Salah satu pemain kita ditawar Arsenal dan tentu saja saya tolak. Dan yang paling penting adalah kita coba mainin Witan. Iya, Witan Sulaiman. Rashford sendirian lagi, Witan, Witan cok, Witan, bentar, syuting Tan. Ih, gede tapes. Kalau kamu suka konten-konten yang ada di channel ini, khususnya kalau kamu suka FIFA, kalau belum subscribe, subscribe dulu. Jangan biarkan Shin Tae-yong marah. Dan untuk teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak. Oke, lawan pertama kita teman-teman adalah Swansea City. Dan tadi aku kaget lihat logonya, ternyata pakai logo baru ya. Semoga aja nih kita bisa mengalahkan dia. Walaupun dia pakai logo baru, tentu saja saya lebih hebat. Gak nyambung sih sebenarnya ya. Oke, kita turunkan skuad utama, kita ganti Wirtz dengan Gavi. Gak apa-apa, sama-sama capek. Pelistri nanti main, Sancho Diaz akan jadi sayap utama kita di match kali ini. Dan Garner saya akan masukkan menggantikan Phillips. Oke, di match kali ini yang berbeda hanya Garner dan Gavi ya. Kita berikan mereka kesempatan di sana biar mereka cepat punya rating 80. Dan Swansea City, siap-siap Anda dibantai Manchester United. Tar, aku, weh, bagus awar. Ntar ke Gavi lagi. Shooting fit dari jarak jauh dibendung oleh De Freitas Hansen. Maju Diaz. Umpan ke Gavi. Gavi pleasing, bro. Masuk. Wow. Itu dia Gavi kita, bro. Lihat itu pleasing. Masih jadi andalan kita ya. Posisi yang tepat sekali sehingga itu bisa terjadi gol. Biasanya pasti dibendung itu. Kalau misalkan dilihat full gameplayku itu banyakan yang dibendung ya. Final shoot saya ya daripada yang masuk. Ya Diaz lah. Let's go Diaz. Let's go Diaz. Lah. Diaz. Sikat. Masuk lagi. Tadi ke delay gara-gara saya belum nge-just stick ya. Bagus Diaz. Anda mencetak gol ke-11-nya. Aduh. Baru beberapa menit ini cukup mudah ya melawan Swansea City. Ayolah, lebih kuat lagi dong. Pirui namanya. Pasti dia ngerti caco itu. Oke, bagus. Garner dapat bola, umpan ke Awar. Awar, dia sekali lagi. Hahaha. Keras banget, cok. Salah pencet. Terlalu nafsu. Dapat. Dias, larilah masku. Aduh, Sancho jatuh di sana, cok. Mau umpan dia tadi padahal. Ya udahlah, dia saja nggak golin. Ya Allah, nggak gol lagi. Saya udah mendilai wajah saya untuk meriak itu, tidak gol, cok. Dua kali dia menyia-nyiakan peluang, cok. Sancho udah tuh coba tuh masuk ini, bos. Sancho, Diaz dari tadi nggak bisa. Sancho sekarang menunjukkan dirinya. Look at it, my boy. Itu dia gol dari Sancho. Menambah pundi-pundinya lagi, bagus. Saya senang melihat Anda mencetak gol. Babak pertama kita terlalu mendominasi, 9 shoot, Swansea City 0 shoot. Good job teman-teman, apalagi defense kita setelah kita lihat kemarin ya, di episode kemarin, defense kita benar-benar bapuk lah ya. Di match ini diperbaikilah. Heading, Konate, good job. Umpan lagi ke Garner. White, Sancho. Oke, lolos. Saya kira akan direbut. Gol lagi Sancho, bro. Kita lihat itu teman-teman. Sancho, bodinya tidak bisa dihalau oleh pemain-pemain dari Swansea City. Awar, bahaya. Bahaya, Konde, Konate. Konate, aduh, dilewati. Aduh, astaga. Sekalinya nge-shoot, gol konyol dapatnya. Cok, ini udah bisa dijaga. Aduh, Dalot malah ke intercept. Cakep Dalot. Lihat nih. Ya Tuhan. Itu pun dia dorong bola, untung aja nggak out ya. Bolehlah ya buat Swansea. Ya yo, Awar. Awar cetak gol, Awar. Yah. Ditepis. Dia cukup sering membuang-buang peluang, waktunya Pelistri masuk. Dan Gavi, saya akan ganti tapi bukan dengan Wirtz, Dennis. Kita coba taruh dia di CM ya. Coba tuh, Pelistri, shooting kiri. Langsung ditembus shoot pertamanya ya. Bagus, Awar. Umpan ke Rasi sendirian. Nih, gol dah ini dah. Nggak ada kata enggak kalau ini. Enggak. Culen.
Memankan Diana, curain lagi. Walsh, bukan Sandy Walsh tentu saja karena ini penyerang, bukan back sayap. Astaga, kosong di sana gol. Baru saja di babak pertama saya memuji back-back saya yang bisa bertahan dan membuat Swansea City 0 peluang. Di babak kedua dia 2 peluang langsung gol semua. Fuck, ada di Papua. Let's go Pelis 3. Nah. Shooting. Tipisnya. Head. Konate. Good job. Astaga Tuan Zebi. Kosong lagi. Hampir dibodoh-bodohi. Depan langsung. Nah, awar sendirian. Awar. Shooting. Masuk. Sendirian lagi-lagi. Sudah beberapa kali kita dapat peluang kayak gini tapi gagal ya. Dan akhirnya Awar yang menuntaskannya dengan sangat baik. Dalot. Depan. Okay, menang. Sancho lagi-lagi tampil superior dengan 2 golnya dan Awar menunjukkan dirinya kembali, teman-teman, berhasil cetak gol ya. Rashford kayaknya di sini nggak cetak gol, sayang sekali. Semoga aja di match selanjutnya dia berhasil cetak gol ya. Beberapa hari yang lalu Arsenal mencoba menawar Diallo kita, tentu saja tidak akan saya kasih ya, karena ngapain saya meminjamkan pemain saya ke Arsenal gitu. Dan ya, di match kedua ini kita akan lawan Blackpool, teman-teman. Teman kita promosi dari League One. Dan nasib teman-teman kita yang promosi ke Championship ini sangat-sangat tragis. Blackpool yang di League One aja rank 2, sekarang dia di paling bawah. Bisa-bisanya, astaga ya. Kasihan sekali. Beda level emang, yang bisa bertahan cuma kita saja nih. Bagus Manchester United. Karena ini hanya melawan Blackpool. Kita meremehkan Blackpool, cok. Saya akan memasukkan Witan Sulaiman kita, teman-teman. Dan Pelistri coba di kiri, Witan coba di kanan. Tapi Rashford tidak tergantikan karena dia ujung tombak kita. Dan Van de Beek kita kasih dia kesempatan. Oke, Witan di sana, lari. Terlalu cepat saya ngumpan, cok. Ani blunder. Lari Rashford. Shooting, masuklah bro. Respect aja. Oke, tidak usah bergaya kita ya. Respect Blackpool, teman kita promosi soalnya nih bro. Kita lihat golnya, itu dia. Sangat-sangat mudah membobol gawang Blackpool ya, karena blunder dia. Awas, Tuan CB bagus, berhasil. Oke, astaga Dalot berhasil bawa tapi. Oke, mantap, tidak jadi saya mengomel-ngomel. Umpan Phillips, umpan lagi ke Rashford. Umpan ke Witan, ayo Tan. Head, Witan. Placing Tan, shooting Tan. Iya, tidak bisa dia, Witan Sulaiman. Itu dia, shooting Witan. Sayang sekali ke kirinya, masih melambung tinggi. Depan ke Van de Beek, Phillips. Itu Rashi, gol lagi dong dia. Oke, itu dia. Berkat Witan itu, ada kontribusi Witan, teman-teman. Baguslah Witan, ada gunanya Anda ya. Ntar, aduh salah cuk. Ntar, wait, Witan. Mendekat dong, Anda mau dikasih ngegolin gak? Witan, Rasultat, gagal. Ayo, Phillips, mantap. Placing, aduh gagal. Umpan ke depan lagi, Phillips. Rasi, biarkan dia cetak gol lagi. Ditapis. Rashford sendirian lagi. Witan, bentar. Shooting Tan. Ih, ditapis. Bagus sekali fix shoot Anda, Witan. Ini. Sayang sekali. Nih, ayo. Van de Beek lari. Bentar, Pelistri dulu lah ya. Witan, please. Di sana, Witan cetak gol. Su dulu bro, Witan. Su, mantap sekali. Tumben saya mainin Witan dan dia berhasil cetak gol. Lihat itu, Pelistri sangat-sangat baik ya, mengumpan kepada Witan di sana. Akhirnya Witan punya gol resmi bersama saya. Ketika saya mainkan, biasanya ini cuma jadi gimmick doang. Sekarang dia berhasil. Serang lagi sekali. Wirtz, aduh salah umpan. Bagus sekali, tapi berhasil intercept. Witan Sulaiman. White, bentar, umpan. Oke, anjir. Aduh, serangan berbahaya. Aduh, anjir. Masku. Kosong. Akhirnya kiri membobol gawang Henderson. Oke lah, tidak apa-apa ya.
Sayang sekali kita kebobolan, gagal clean sheet lagi-lagi. Dan ini saya pakai kamera webcam lagi karena panas kamera saya, anjir. Tidak kuat ternyata walaupun udah pakai baterai dummy ya. Sayang sekali. Gimana caranya biar lama nge-recordnya ya? Tengah lagi. Coba sana Witan, gak offside anjir. Wah, tidak bisa lari. Witan mundur dulu. Oke, Van de Beek. Ah, terlalu bercanda Rashford umpanya. Wir, Pelistri larinya. Nah. Itu dah tuh, Van de Beek. Aduh, Witan yang dapat shooting, Witan. Ah, gagal. Wait. Sip sekali. Pelistri dapat bola. Pelistri cetak gol, bye baby. Cetak gol. Aduh, Rashford di sana. Ah, enggak gol. Hah, tidak hoki. Oke, enggak apa-apa. Lari lagi Witan, gak dapat. Dapat lari sprint. Itu dia Wirs di sana sendirian. Witan assist. Wah! Bagus sekali assist Witan, teman-teman. Itu dia. Witan jeli sekali melihat Wirs di sana. Akhirnya dengan umpan cemerlang menambah pundi-pundi gol kita. Mantap juga polinya nih ya. Kaki kiri untuk saja itu kaki terkuat Anda. Otak-atik sendirian. Pelistri shooting masuk. Enggak. Witan kita lihat bro. Satu kali main percobaan lawan Blackpool, satu gol satu assist. Tidak ada yang bisa menduganya. Big applause untuk Witan ya. Kita sudah memasuki bulan Desember, teman-teman, dan sisa laga masih banyak ini di bulan Desember ini ya. 3 4 5 6 7 8 berarti sisa 2 episode lagi nih sebenarnya ya. Jadi aku akan mainkan 2 lagi di episode kali ini. Jadi nanti 2 episode selanjutnya 3 match aja ya. Kita akan melawan Birmingham selanjutnya, teman-teman. Mereka ada di peringkat 9. Ayo kita tunjukkan. Ini dulu cukup sering juga saya lihat di Premier League ya. Pas awal-awal saya nonton bola, tapi sekarang mereka terjerembab ke Championship. Skuad utama, teman-teman, ya tadi Witan tuh keajaiban lah ya, dia bisa cetak satu gol satu asis. Kalau sekarang lawan peringkat 9, tidak yakin saya, jadi tidak akan saya coba-coba mengambil resiko. Pan ke depan, Rashford di sana. Sikat, bro. Sikat, kejar kalau bisa. Shooting, bos, mantap. Respect aja. Kita lihat ini gol dari Rashi, teman-teman. Terlalu mudah, sering kita ulangi gol model macam itu. Sancho White. Depan lagi Rashi shooting. Wey. Kita lihat ini Rashford golnya dari angle yang sama. Aduh, jadi ya sudah biasa aja sih. Sikat Luis Diaz. Nah, Sancho lari masku. Lari masku, shooting coba dari sini. Kita lihat ini dia Sancho. Angle kayaknya tiga gol dari angle ini doang dah. Coba mudah sekali ngegulin lewat sana. Domingo West, Anda coba-coba kejar Sancho ya, tidak bisa lah bos. Satu lari bernama Rashford. Awar cetak gol lah. Shooting, offside, padahal saya sudah ukur itu tidak offside. Oke, wasit, terima kasih banyak. Aduh, wancunya bagus banget. Untung saja melenceng, gak bisa nendang dia. Larry Ford. Naji. Shooting, masuk lagi. Ya udah. Respect. Rashford, sendirian. Cukup. Itu dia fake shoot, teman-teman, melewati pemain dari Birmingham. Aduh, terlalu mudah. Anjir, untung gak gol. Nah, Dias. Ya Allah. Astaga. Kita lihat gimana dia ngegolin. Ya biasa aja sih sebenarnya ini ya. Tidak terlalu berarti karena 1-0 doang. Biarin aja. Wirs ganti dulu. Awar ganti dulu, biarkan Van de Beek main. Oke, Rashford udah lah ya, biarkan Dennis bermain dulu. Dias, ayo lari, belakang dulu. Gavi, bagus.
Gitu yang pengen saya coba tadi, tapi tidak gol. Sekarang golnya, berarti harus lebih dekat dengan kiper ya. Dias mencoba untuk mengkreasikan assist saja kali ini. Tidak nge-shoot ya, karena sudutnya lebih impossible lagi untuk mencetak gol itu. Terlalu dekat dengan kiper ya. Tak bisa aja sih kalau hantam saja gitu, tapi tidak. Mari kita assistkan dia untuk Gavi. Rashford teman-teman tampil lebih gacor lagi ya. 5 kesempatan 4 gol. Yuk, terus yuk. Kita lewati rekor di championship dengan 59 gol paling banyak di sini. Rashford udah cetak 28 atau 29 gitu ya. Klub selanjutnya yang akan kita lawan di sini adalah Rotherham. Logonya menarik banget sih, simple sekali ya, tapi ini mengingatkanku akan Belanda, Rotterdam ya. Mungkin ada sejarahnya dari sana ya, kita nggak tahu, saya tidak riset untuk lawan kali ini. Oke, banyak sekali pemain-pemain kita yang capek teman-teman. Aduh, kenapa itu Sancho tiba-tiba tanda seru, biasanya nggak pernah ya. Mungkin nanti kita harus ubah dia ke RW ya. Awar capek, kita masukkan Garner, nggak apa-apa, aman. Wirtz agak capek sih, tapi tidak apa-apa. Kita masukkan Pelistri, gantikan Dias yang tidak berkontribusi di match sebelumnya. Biarkan aja dia di kiri, Sancho ke kanan. Banyak yang request juga Sancho ke kanan ya, sudah saya ikuti tuh ya. Kemudian Dalot, kita ganti Trippier. Mes Hilgers coba main ya. Gantikan Konate dan Tuan ZB nanti aja. Konate dia mundur aja, digantikan Mengi ya. Oke, ini squad yang cukup aman sebenarnya ya. Kita ganti dulu dah Phillips dan ini Garner ya, biar Garner tidak terlalu berkurang kemampuannya. Oke, ini sudah squad yang sangat-sangat masuk akal lawan Rotherham. Mari kita bantai. Marcus Rashford mencetak 4 golnya di pertandingan sebelumnya ya. Oke, sekarang semoga dia bisa cetak lebih dari 2 gol. Hat-trick lah, cukup lah ya. Jangan terlalu banyak Rashford, nanti Anda dibeli klub lain. Kita akan berandang ke Molton Road, kandang Rotherham ya. Dan kita bermain dengan bola Puma. Informasi yang sangat penting, cok. Wah, tengah tuh Phillips. Oke, Wirtz. Bentar, mundur. Oke. Pelistri, cantik sekali umpan-umpanannya di dalam kotak penalti. Kita lihat ini teman-teman, gol dari Pelistri. Itu dia 1-2 yang sangat-sangat menjanjikan dari pemain muda kita. Duet Garner dan Pelistri di dalam kotak penalti. Oke, shoot langsung model gini ternyata cukup efektif ya. Sancho, Phillips dulu. Rashi, enggak dapat. Dapat shooting. Awas Phillips. Koyunde. Astaga, Smith lagi. Smith. Ayo dong, Mesil Girls. Aduh. Untung saja itu ada Henderson. Saya udah lemas tadi melihat penjagaan Mas Hilger. Cho itu nomor 13 kenapa malah keketek. Dapat Pelistri lari. Aduh, apakah ini kekejar? Tidak dong. Pelistri shooting. Enggak gol, Cho. Oke, putar dulu. Bagus, mana nih? Placing lah kalau gitu. Masuk. Sangat-sangat keren gol dari Rashford. Su, ini cocok ini, Bro. Su. Oh, ternyata dari titik itu bisa placing juga. Oke, nanti saya ikuti ya. Coba ulangi gitu maksud saya. Oke, Rashford jeli juga melihat kiper terlebih dahulu posisinya di mana ya, baru dia nendang. Awas Smith. Smith berbahaya. Koyunde, anjir, masuklah dia tuh. Kita lihat 1-2-nya. Astaga. Sayang sekali Koyunde, Anda membobol gawang saya. Ini akan jadi petaka bagi Anda ya. Habis ini Anda tidak akan ngegolin lagi, karena saya adalah pemuja setan nih, apalagi setan merah. Hei, shooting, gol. Terlalu atas. Awas Koyunde lagi. Fuck, offside dong. Gol. Kukira dia akan offside. Ya Allah, siapa itu? Mas Hilgers lagi-lagi blunder terus. Blunder terus mas-mas muda kita ini, cok. Wirtz, shooting Wirtz. Oke, Pelistri. Shooting Pelistri. Lebih bahaya dari gol. Racing itu, cok. Luar kotak penalti, shoot keras Pelistri. Aduh, lupa sih. Lihat. Bagus banget tendangan ini ke kiri loh. Boom. Coba itu halau, tidak bisa dong Anda. Dias masuk, gantikan Sancho. Aduh, tidak kuat di kanan ya dia ya.
Oke, kita biarkan aja dia di kiri, kita ubah posisi berarti nanti. Coba Sancho, Phillips. Oke, terobos yang sangat ciamik. Shooting wheel. Cuk. Berkat 2 gol Pellistri dan 1 gol dari Rashford, kita berhasil tetap di peringkat 1 dengan sekarang selisih 10 poin. Banyak banget, ayo terus melaju kita. Dan coba kita lihat Pellistri lagi teman-teman, apakah dia sudah mencetak 10 gol atau tidak ya. Semoga sudah ya, karena terakhir kulihat kayaknya dia cetak 8 gol deh. Itu dia Pellistri mencetak 10 gol ya. Aduh, kan sayap-sayap kita nih, Sancho sekarang udah mulai gesit lagi. 12 gol sudah dia cetak, bahkan melampaui Diaz yang awalnya Diaz yang lebih banyak di antara 3 winger kita. Tapi sekarang Sancho membuktikan diri. Dan Pellistri, good job. Where's our Gavi? Bagus. Our sudah menemukan performanya seperti beberapa episode yang lalu. Ini dia teman-teman, 2 episode lagi kita akan melakukan live streaming. Ya sudah, untuk episode kali ini sudah segini aja teman-teman. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Lemah Budak Malik. Dadah.